Okay, Karin, boleh kita mula? Boleh Boleh. kita mula? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam sesi Google Meet kita dalam pelajaran matematik tahun 2. Dan pada hari ini, cikgu akan membimbing murid-murid untuk menguasai tentang kemahiran tajuk pecahan. Dan pada hari ini, kita akan belajar bagaimana nak mewakilkan gambar rajah mengikut pecahan yang diberi. Yang pelajaran Rabu lepas, Karin faham ke tak faham? Yang Rabu lepas, Bacaan bagaimana untuk mengenal pecahan? Boleh faham tak? yang tu buat kata kerja ni. Okey. Okey, tak apa. So, hari ini kita akan belajar bagaimana nak mewakilkan gambar rajah mengikut pecahan diberi. Okey. Sebelum tu, cikgu akan terangkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan pecahan. Nombor yang menunjukkan sebahagian daripada satu bahagian yang penuh dan syarat utama dia mesti semua bahagian adalah sama besar. Dia mesti pecahan itu mesti sama besar. Kalau katakanlah satu biji kek, kalau dibahagikan empat, empat-empat itu sama besar. Bukannya ada yang besar, ada yang kecil. Dan ini adalah contoh pecahan. Cikgu terang balik ini pada hari Rabu lepas, tapi tak apa, cikgu sentuh semula secara umum. Ini adalah nombor-nombor pecahan. 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 3 per 4. Okey, maknanya murid dah tahu nombor biasa, nombor bulat dengan nombor pecahan, nombornya berbeza. Kalau nombor bulat, dia 1, 2, 3, 10, 100, itu nombor bulat. Tapi kalau pecahan, dia ada nombor atas dan nombor bawah. Dia ada nombor atas dan nombor bawah. Katalah ini satu, ini dua. Sebut dia satu per dua. Itu kita akan sentuh pada selepas cuti nanti bagaimana nak menulis pecahan. Okey. Sebelum tu kita buat sesi ulang kaji dulu. Kita buat sesi ulang kaji. Okey. Tengok gambar pertama. Apakah nilai pecahan ini? Kenal tak pecahan ni? Macam mana nak sebut pecahan ni? Nombor satu ni. Gambar nombor satu ni. Macam mana nak ni menyatakan pecahan berdasarkan gambar ni? Macam mana nak nyatakan? Satu per dua. Ya ni, nombor satu ni. Satu per dua. Kita tengok. Ada berapa bahagian yang diwarnakan? Ada berapa yang diwarnakan? Yang warna oren ni ada berapa bahagian? Warna. Ya. Yang warna ni. Satu. Satu. Dua. Okey. Yang berwarnakan itu ataupun yang berlorik kita tulis kat mana? Dekat mana kita nak tulis? Dekat atas. Okey. Kemudian. Yang bawah ni. Sorry. Bukan satu. Dua. Dua. Kemudian. Yang bawah ni nak tulis nombor apa? Berapa pecahan semua? Tiga, empat. Maknanya satu, dua, tiga, empat. Ini nama dia. Dua per empat. Itu cara nak membaca pecahan yang kita belajar pada hari Rabu lepas. Yang atas ni bilangan yang berlorik ataupun berwarna. Yang bawah bilangan semua bahagian. Okey, tengok soalan nombor dua pula. Okey, soalan nombor dua apakah nilai pecahan ini? Nombor dua. Apakah nilai pecahan ini? Yang berapa bahagian yang berwarna? Yang warna biru ada berapa? Ini. Yang biru. Yang ini, satu. Nombor dua. Satu. Okey. Kemudian yang bawah ni berapa semua bahagian pecahan itu? Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu cara ni nak membaca pecahan. Okey, soalan nombor tiga pula. Kita buat ulang kaji ni. Kita nak tengok. Faham tak faham Rabu lepas. Okey, yang berwarna purple ni. Yang warna berapa? Satu, dua, tiga, empat. Okey, empat yang berwarna. Kemudian yang semua bahagian? Lima, enam, tujuh, lapan. Lapan. Okey, itu cara nak membaca, menyatakan pecahan berdasarkan gambar. Kemudian yang gambar yang keempat pula. Ini banyak pecahannya. Tiga.
Tuh, jalan ni. Lain tak ada. 3 per berapa kilo? 1, 2, 3. 15. Oh, 15. 3 per 15. Sekejap ya. Sekejap. Berapa? 15. Okey. So kita dah buat ulang kaji bagaimana nak menyatakan pecahan berdasarkan gambar. Okey. So sekarang ni kita akan bergerak kepada kemahiran yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Nampak tak soalan yang pertama ni? Soalan pertama ni apakah jawapan dia? Apakah nombor ni? Apakah nombor ni? Tiga. 3 per 4. Okey, so sekarang ni ini nama dia 3 per 4. Dalam gambar ni ada tak nampak apa-apa lorekan atau warna kat pecahan ni? Ada tak nampak apa-apa? Tak ada. So sekarang ni kita nak warnakan. Nak warna macam mana? Okey. Kalau nak warnakan, tengok nombor yang berada di mana ni? Di atas ke di bawah? Di atas ada berapa? 3. 3. Bermakna kita nak warna berapa? Warna berapa? 3. Warnakan 3. Tu cara dia. Warnakan 3. Warna. Warna. Ini kata kita nak mewakilkan pecahan. Kita nampak pecahan. Lepas tu kita nak warnakan. Ataupun kita nak lorekan. Yang menunjukkan nilai itu, pecahan itu sama seperti yang terdapat dalam gambar. Okey, so okey, tengok nombor 2 pula. Nombor 2. Apakah pecahan nak warna berapa tu? Nombor 2 tu nak warna berapa? 5. Tengok nombor atas 5, warnakan 5. 1, warna 5, 2, 3, 4 dan 5. Boleh ambil 5. Mana-mana boleh sebab dia sama besar semua. Okey. Kemudian soalan yang keempat. Yang ketiga. Yang bawah ni ya. Yang ini. Okey. Nak warna berapa? Nak warna berapa? 4. 4. Warnakan 4. 1. 2, 3, 4. Okey, kemudian soalan nombor 4 pula. Nak warna berapa? 7 per 10. Nak warna berapa? 7. 7. Warnakan 7. Kita bilang kotak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, itu senang. Sebenarnya kemahiran yang permulaan ini memang kemahiran asas pecahan. Kita nak mewakilkan, kita nak menyatakan, minggu lepas, hari Rabu lepas menyatakan pecahan berdasarkan gambar. Hari ini kita nak mewakilkan gambar berdasarkan nilai pecahan. Okey. So sekarang ni kita nak buat latihan dalam modul pula. Modul dah buat belum? Modul bertarikh 10 September yang ada gambar pizza banyak-banyak tu. Okey, yang ada banyak gambar pizza tu. Okey. So sekarang ni dia kata latihan 3, jom bantu Patrick menyediakan 15 pizza. Tapi kali ni kita bincang sikit dulu supaya kamu dapat gambaran, lepas tu kamu akan sambung kemudian. Menyediakan 15 pizza, kamu boleh letak potongan pepperoni pada permukaan pizza mengikut pecahan diberi. Okey, tengok contoh yang pertama, dia letak macam sosis dah dipotong tu. Okey, tengok nombor 2. Nombor 2. Pecahannya nak warna berapa tu? Nak warna berapa? Yang nombor 2 ni, nak warna berapa? Nak warna
Bermakna tiga. So kita tak perlu warna, kita buat bulatan saja. Bulat warna 2 1 2 3. Macam ni saja. Senang aja, gunakan pensel warna. Gunakan pensel warna, kita buat warna kan. Kita tak payah warna semua. Kita letak macam kita letak hias pizza tu. Pernah makan pizza tak? Pernah makan pizza tak? Kan dia hias macam-macam. Ada sayur, ada ayam, ada apa atas tu kan. Ni kita bayangkan kita letak sosis yang kita potong ni pinipis saja, pepperoni tu. Okey, nombor tiga. Nak warna berapa? Nombor tiga tu nak warna berapa? Dua. Dua. Warnakan dua. Satu. Dua. Okey, dah selesai nombor tiga. Okey, nombor empat nak warna berapa? Nombor empat nak warna berapa? Ni nombor empat. Satu. Warna satu. Boleh pilih mana-mana bahagian. Asalkan satu. Warnakan satu. Okey. Kemudian nombor lima. Nombor lima nak warna berapa? Enam ke lapan? Enam. Warnakan. Buat. Kita letak satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, dah cantik dah. Kemudian nombor enam tak warna? Nombor enam nak warna apa? Nombor enam. Nombor enam nak warna berapa? Tu tanya nak warna berapa nombor enam? Nombor enam nak warna berapa? Dua. Dua. Okey, warna dua. Okey, so sekarang ni, kamu faham tak macam mana cara nak buat? Erin faham tak? Okey, so soalan seterusnya, nombor tujuh sampai nombor lima belas, kamu boleh buat sendiri. Okey, so ada apa-apa pertanyaan tak? Yang hari Rabu punya boleh faham tak hari Rabu punya? Boleh. Boleh. Boleh, boleh buat. Mak mak pun tolong ajar sekali kan? Mak pun tolong. So, nak tak kita buat latihan dalam buku aktiviti? Ni, kita buat yang ni pula dalam buku aktiviti 92 ni. Nak tak buat dalam buku aktiviti? Ini saya sambung. Yang ini kan sekejap lagi sambung. Kita buat latihan dalam buku aktiviti. Dah, kita sambung sekejap lagi. Okey. Kita buat latihan kreativiti sekejap ya. Discard kreativiti. Kita cari muka surat 92 ni. Okey, kita buat daripada muka surat 89 lah. Kita buat daripada muka surat 89. 89 dah buat belum? Belum. 89 ya. Kita buat sama-sama. Kita ada masa lebih kurang setengah jam. Okey. Kita buat muka surat 89. Tajuk pecahan, mengenali pecahan. Sepatutnya kita buat hari Rabu lepas. Kita tak apa. Kita buat juga hari ini. Okey. Sebut pecahan, bulatkan gambar atau rajah pecahan itu. Okey. Tengok. Yang pertama, 1/2. Kalau 1/2, tengok dia dah kotak kan. Dia dah 1/2, sebiji apple dipotong 2. Kemudian B, 1/4. Yang mana satu? 1/4. Depan ke belakang? Depan ke belakang? 1/4. Yang pecahan mesti sama besar. Dia bahagian dia mesti sama besar. Yang mana sama besar? Yang mana? Tak, yang tahu lebih. Yang mana? Yang depan ke yang belakang? Depan. Okey, bulatkan. Bulatkan. Oh, yang sama besar bulatkan. Itu cara pecahan. Nak kena pecahan mesti sama besar. Okey, kemudian soalan C, 1/5. Tengok yang mana dibahagikan sama besar, depan ke belakang? Ni ke ni? Depan ke belakang? Depan. Ini belakang lah. Belakang. Ini salah, ini jawapan dia. Semua sama besar. Okey, dan D, 1/8. Depan ke belakang? Besar. Yang mana sama besar? Depan ke? Depan. Depan.
Yang belakang ni dia tak sama besar. Okey, kita tengok soalan yang bawah. Kita tengok soalan yang bawah. Okey, lihat bahagian berlorik dan padankan. Ha, kita macam tadi yang kita belajar mula-mula tadi, kita nak tengok gambar. Lepas tu kita namakan pecahan dia. Okey, tengok gambar A. Ha, berapakah pecahan ini? Ha, gambar A ni. Ha, berapa pecahan ini? Ha, yang berlorik ada berapa? Yang berwarna ada berapa? Yang ni. Yang bawah nombor satu tu. Yang gambar nombor dua, gambar dua, gambar pertama. Seksyen dua bahagian pertama. Yang buat satu, satu. Yang semua ada berapa bahagian? Satu daripada berapa semua ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu per enam garis kan? Oh, sorry. Terlajak. Garis kan? Okey, pandai. Garis kan? Okey, kemudian gambar yang bawah ni pula. Gambar yang petak-petak banyak ni. Berapa ada berapa? Ni nombor dua. Yang lorik ada berapa? Yang lorik ada satu. Yang tak lorik. Kemudian yang semua bahagian? Sembilan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Okey, cari satu per sembilan. Okey, kemudian gambar yang seterusnya, gambar C. Berapakah nilai pecahan ini? Berapa kira? Yang berapa? Satu per berapa bahagian semua? Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang mana? Yang mana tu? Yang ni, gambar C, belawah sekali. Gariskan, satu per tiga. Okey. Tu buat di sini satu tiga. Tak apa, tak apa, buat dua. Okey, yang sebelah ni pula gambar D. Gambar petak-petak ni. Okey, yang belorik. Satu per berapa buatlah? Satu per? Ni ke? Ni yang tadi kau buat ni. Satu per berapa ni? Satu per berapa? Sepuluh. Okey, bagus. Gariskan. Okey, yang petak petak ini satu satu per bagus. Satu per tujuh. Yang bawah last kali? Satu per empat. Okey, ada. Bagus. Alhamdulillah, dia boleh jawab dah. Okey. Muka surat muka surat 90. Harap boleh nampak lah. Tapi tu tengok buku. Okey, muka surat 90. Kita nak padankan gambar rajah dengan perkataan. Kita tengok gambar pecahan, lepas tu kita gariskan dengan perkataan yang betul. Okey. Yang gambar pertama, apakah nilai pecahan dia? Satu per? Berapa tu? Satu per empat. Ini gambar pertama ni. Satu per dua. Satu per dua. Okey. Satu per dua. Gariskan. Gariskan. Ambil pembaris. Kemudian gambar B bawah dia berapa? Yang berwarna satu. Satu per empat. Satu per empat. Satu per empat. Gariskan. Empat. Jadi berapa? Satu. Bukan satu. Okey, yang C. Tadi ada seorang baru masuk tapi dia terus left. Okey. Berapa yang berwarna? Lima per? Lima per enam. Okey, yang ini. Dia... Jadi, okey. Hai a. Ya, Dennis, ini sekarang ni kita buat latihan buka aktiviti ya. Selamat datang Dennis, baru masuk. Okey, kemudian yang sebelah ni ada berapa? Yang tepi buku tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini, yang gambar ni ya. Gambar ini berapa?
Dalam buku cik berapa? 6/8. Okey, kemudian gambar segitiga ni. Gambar segitiga ada yang berwarna, ada 4. Kemudian semua bahagian 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4/9 yang bawah sekali ni. Surat berapa cikgu? Muka surat 90 buku aktiviti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan gambar yang terakhir 7/10. Gariskan. Okey, Dennis dia baru masuk. Tengok buku aktiviti muka surat 90. Sekarang ni kita sedang buat latihan buku aktiviti muka surat 90. Okey. Kemudian kita lihat yang bawah. Tandakan betul pecahan bahagian berlorik. Kita tengok A ni. Gambar A. Berapakah nilai pecahan A? 1/4 ke 1/8? 1/8. Okey, right kan. Okey, kemudian gambar B, pecahan untuk gambar bintang. Apa yang berwarna? 2. Pecahan 2/2. 2/2. 2/2. Dia ada 2 yang berlorik. 1, 2. Kemudian 3, 4, 5. 2/5. Itu cara baca pecahan, eh. Kita tengok warna, lepas tu kita bilang semua bahagian untuk di bawah. C. Okey, gambar C. Yang berwarna, yang berwarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kemudian berapa semua bahagian? 8, 9. 7/9. 7/9. Okey, kemudian gambar D. Berapakah yang berwarna? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dan semua bahagian 7, 8, 9, 10. 6/10. Itu cara nak membaca pecahan. Okey, so Dennis dapat tak jawapan ni, Dennis? Dennis dapat tak? Dapat. Okey. Kamu terlambat masuk. Tapi tak apalah. Cuba ikut dulu. Okey. Muka surat 91. Muka surat 91. Kita nak menulis pecahan. Tapi sebenarnya kita tak belajar lagi. Okey. So muka surat 91 kita simpan lepas cuti nanti. Okey. Muka surat 92. Muka surat 92. Sorry. Muka surat 92. Okey, ha, ini adalah apa yang kita belajar pada hari ini. Mewakilkan pecahan. Okey, buka muka surat 92. Okey, Dennis, muka surat 92. Kita bersedia dengan pensel warna masing-masing. Kalau tak ada pensel warna, lorikkan pakai pensel biasa pun tak apa, eh. Okey. Jangan pakai magic pen, eh. Pensel warna. Okey, so 1/5 nak warna berapa? Kalau 1/5 ni nak warna berapa bahagian? 1. Kita tengok perkataan yang pertama ni. 1, warnakan 1. Warna cantik-cantik. Warnakan 1. Okey. Kemudian soalan B. 5/6. 5/6 nak warna berapa? Warna? 5. 5. Warnakan 5. Warna 1. Dua, tiga, empat, lima. Warnakan 5. Okey.
Kemudian soalan C, warna berapa? Nak warna 4 ke warna 7? Warna 4. 4. Perkataan yang pertama ni kita warnakan. Ha, bilang. Kalau kata tak ada pensel warna, guna pensel pun boleh. Lorikkan. Masuk lorik. Ha, masuk lorik tu. Ha, masuk lorik. 1, 2, 3, 4. Boleh buat macam ni pun tak apa. Asalkan berwarna ataupun berlorik. Cikgu warnakan. 4. Sakit. Okey, seterusnya. D. Soal 3/10. Nak warna berapa? Nak warna 3. Ha, perkataan pertama tu itulah bilangan yang perlu diwarnakan. Warnakan 3. 1, 2. Tak sama. Mana boleh 3. Okey, ha, macam ni. Mana-mana janji 3 bahagian. Okey. Dennis boleh dapat tak Dennis? Dennis, dapat tak soalan ni? Dapat? Okey, kita sambung yang bawah. Kita sambung yang bawah soalan. Ada soalan E, F dan G. Ha, dia berikan, budak itu pegang kad. Dia suruh kamu warnakan. Okey. Nak warna berapa? Ha, tengok nombor yang atas. Nombor 2, warnakan 2. Ha, tengok. Kalau nak tahu bilangan yang berlorik, tengok nombor yang atas. 2, 1, 2. Okey, kemudian yang sebelah ni pun, berapa kotak nak warnakan? Baju yang sebelah ni pun warna 2. Ha, warnakan 2. 1, 2. Okey, selesai soalan E. Ha, kita nak masuk soalan F. F, berapa pecahan semuanya tu? Nak warna berapa? Warna 3 ke warna 8? Dennis, nak warna berapa? 3 ke 8, Dennis? 3. 3. Tengok nombor atas, bagus. Warnakan 3. Boleh pilih mana-mana gambar asalkan 3. 1, 2, 3. Ha, boleh ambil bawah. Asalkan 3 bahagian. Dan sebelah ni pun warna 3 juga. 1, 2, 3. Warnakan 3. Dia ada dua helai baju yang bergantung, dua-dua warna 3. Oh, sorry. Okey, kemudian soalan G. Nak warna berapa tu? 7/9. Nak warna berapa? Warnakan 7. Nombor yang berada 7. Oh, pilih 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, maknanya tak warna semua, dia warna 7 saja.
Ada dua bahagian akhir tu kita tak warnakan. Dan yang kotak sebelah pun warnakan tujuh. Ah, satu, dua, tiga, empat, lima. Kita buat macam corak pula. Enam, tujuh. Ha. Macam ada corak pula eh. Okey. Dah selesai untuk soalan muka surat 92. Okey. So, start. So, boleh dapat apa yang cikgu ajar hari ni? Boleh dapat tak? Okey, hari ni punya pelajaran, minggu ni punya pelajaran memang agak senang. Lepas nanti cuti nanti buat ulang kaji. Lepas cuti nanti kita akan masuk kemahiran bagaimana nak menulis pecahan, membandingkan pecahan. Okey, jangan jangan buat latihan tu dulu. Boleh baca tapi yang dalam modul tu jangan buat awal-awal sebab nanti kalau kamu buat awal-awal bila tiba hari yang kita nak bincang kamu dah tak tahu nak buat apa sebab kamu dah siap awal. Okey. So kita dah buat latihan buku aktiviti muka surat 92. Ini latihan buku aktiviti muka surat 90 dan buku aktiviti muka surat 89. Okey. Ini kita buat tadi, kemudian sebelum tu tadi kita dah buat berkenaan dengan modul bertarikh. Yang ini tadi kita buat tadi. Yang ini kamu warnakan sendiri. Tadi kita dah bincang sampai nombor 6. Yang seterusnya kamu buat sendiri. Cara dia pun senang aja. Letakkan pizza. Letak pizza. Kalau 3, warnakan 3. Yang ini kita yang buat tadi ya. Yang kita buat tadi. So sekarang ni ada apa pertanyaan tak? Ada tak sebarang pertanyaan? Tak ada? Tak ada. Dennis? Ada apa-apa soalan, Dennis? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Itu sebelah kamu tu siapa, Dennis? Acha. Ni. Kawan? Okey, okey. Belajar sama-sama. Okey, so kalau tak ada apa-apa soalan, nanti tolong siapkan latihan dalam dalam modul. Buku aktiviti kita dah bincang tadi. So kalau tak ada apa-apa pertanyaan, boleh kita tamatkan panggilan. Cikgu ucapkan terima kasih kepada dua orang murid yang berjaya masuk, Karen dan juga Dennis Hakim. Berjumpa lagi lepas ini. Surat apa dia? Surat apa? Ini modul, soalan modul. Modul tu kita cikgu bincang tadi dah. Modul yang kamu ambil kat sekolah hari tu. Dapat dah ambil modul belum? Okey, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita akan tamatkan sesi Google Meet kita. Bersedia dengan pelajaran pukul 9 nanti. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada murid yang berjaya masuk. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih dan boleh tamatkan panggilan. Okey, bye-bye. Boleh left dah.